Acara ini dipersembahkan oleh Masakan Emak Paling Enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya hari ini? Wah, pasti semua sudah menyajikan makanan-makanan pembuka mulai dari takjil sampai dengan yang enak-enak. Nah, di dapur kita spesial Ramadan ini ada banyak sekali resep-resep yang akan disajikan. Chef, kita hari ini mau masak apa? Kita akan masak mie gadon daging. Nah, kita ini menggunakan mie urai pipi. Jadi yang sudah kita rebus seperti ini. Oke, nanti kita... nah ini yang perlu ditanyakan. Kalau mau rebus seperti ini harus gimana, Chef? Berapa lama? Dan airnya harus seperti apa? Yang jelas airnya harus mendidih dulu. Dan mie-nya terendam. Nah, nanti untuk membuat gadon mie, kita akan merebusnya selama 5-6 menit setelah mie dimasukkan dalam air mendidih. Oke, jadinya akan seperti ini. Oke, kita akan menghaluskan bumbunya. Ini ada bawang merah, bawang putih, ada ketumbar, jinten, merica, gula merah. Nah, ini saya bawakan bumbu yang sudah dihaluskan. Nanti kita akan campur, boleh dibantu. Jadi bumbu halus ini langsung ke mie urai. Mie urai, nanti kita langsung tambahkan juga daging cincang. Satu lagi yang perlu diingat, mie urai dari mie burung dara ini, kalau kita masak masakan apapun, gampang menyerap bumbunya. Iya, betul. Masukkan santan, juga telur. Santan dan telur ya, Chef? Iya, betul. Oke. Hasilnya seperti ini ya, Chef? Ini hasilnya seperti ini kalau sudah kita campur semua, kan ada santannya nih. Jadi seperti ini, kasih adonan. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, dicetak di pinggan ataupun keramik gitu, yang kecil-kecil, mangkuk-mangkuk, itu langsung kita kukus. Oke. Berapa menit? Kukusnya nggak lama-lama juga sih, 15-20 menit. Nah, kita tunggu sampai 15 menit. Wah, ini wanginya udah kerasa sampai di luar. Wah, ini dia. Ini daunnya juga sudah berubah warna, tapi juga akan memberi pertambahan cita rasa pada wangi gadon. Wangi ya? Iya, wanginya. Betul. Nah, ini kalau sudah kita angkat. Ini saji. Nah, ini dia. Mie gadon daging. Ya, persembahan dari dapur kita Ramadan. Untuk Anda yang mau tahu resep, jangan lupa follow Instagramnya Mie Burung Dara, begitu juga dengan Facebook dan subscribe YouTube-nya. Untuk tahu lebih jelas tentang kreasi kenyal, silakan langsung lihat di website mieburungdara.com. Dan selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Masakan.